Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfri Makeup. Oke nih teman-teman, jadi sempat kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk belajar bermain investasi di aplikasi HSP ya. Nah jadi seperti yang kita tahu, kalau di HSP itu ada kayak seperti di Binomo, ada yang akun real dan ada yang akun demo. Nah di sini saya pengen nunjukin ke kalian akun demo saya, dan saya pengen menunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk belajar di investasi HSP. Oke, nah kalau kalian masih awam atau yang masih pemula, tinggalkan buka aja dulu aplikasi HSP-nya di sini. Nah setelah itu kalian tinggal pilih aja di sini ada edukasi sebenarnya teman-teman ya. Nah kalian klik aja edukasi di sini. Nah di sini ada tiga pilihan, ada edukasi instan, ada edukasi platform, dan ada juga edukasi panduan teman-teman ya. Nah kalian bisa pilih aja di sini antara ketiga ini. Kalau saya sih pilihnya yang edukasi instan ini, karena yang seperti kita tahu instan artinya yaitu cepat teman-teman ya, atau yang lebih instan ya, lebih efektif. Nah di sini kalian bisa pilih juga, di sini ada pengenalan dasar, ada teknik fundamental, ada keunggulan produk forex, keunggulan trading forex, terus di bawahnya ini ada bagaimana menentukan target, di bawahnya lagi ada bagaimana cara untuk menghindari resiko stop out, dan yang terakhir ini ada tiga jenis penambahan order ya. Kalian bisa pilih aja salah satu di antara beberapa pilihan ini. Kalau saya sih masih bingung dengan bagaimana cara untuk menentukan target saya ya. Nah, misalnya di sini saya mau pilih yang ini, tinggal saya klik aja di sini. Nah, di sini kalian bisa langsung aja lihat di sini ada yang dinamakan dengan support dan resisten. Nah, kalian bisa baca-baca sesuai dengan kebutuhan kalian ya, biar wawasan kalian itu semakin tinggi ya. Nah jadi begitulah caranya untuk belajar di HSP investasi. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.